ya, buku ini hilang, ingatanmu akan hilang tentang apa yang ada di dalam buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mata Putih. Ini Mr. X sedang berada di rumah Ibu Novi, ya teman-teman ya. Jadi Ibu Novi ini banyak kisah sedihnya, bukan kisah ya, tapi memang sedang dialami saat ini juga. Apalagi saya melihat Ibu Novi ini sedang hamil ya teman-teman ya. Ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan buat saya ketika beliau sedang hamil udah besar ya teman-teman ya. Bahkan hamilnya itu udah gede, hamil pertama, tapi suaminya itu baru-baru ini ya, beberapa hari ini itu sudah membawa 5 wanita sekaligus teman-teman. Dan ini membuat ibu ini sedih. Tadinya itu katanya itu suaminya itu suami yang baik, cuman sedikit mengalami pembulian di tempat kerja. Jadi ini yang terjadi sebenarnya teman-teman. Ketika dia mengalami pembulian di tempat kerja, suaminya itu membeli sebuah buku Titis Mata Putih jilid pertama kepada saya secara online, dan dia mempelajari ya, akhirnya bisa. Ketika bisa, dia memiliki, sudah memiliki kodam sendiri ya teman-teman ya. Ketika saya sudah menerbitkan jilid duanya, dia membeli dan dia mempelajari, karena di situ adalah ilmu pengasih ya teman-teman ya. Dan dia mempelajari, akhirnya dia bisa dan membawa 5 wanita sekaligus ya teman-teman ya, di rumahnya ini ya teman-teman. Dan ini yang menyebabkan saya sangat sedih itu, buku yang harusnya dipelajari untuk kebaikan ini malah justru, tadinya sih katanya ibu suaminya itu sangat baik ya, sangat romantis. Ketika mempelajari itu mungkin dia sudah mulai sombong. Ketika mulai mencoba, apalagi yang jilid 2 ini ilmunya lebih tinggi lagi, dia mungkin awal mula mencoba-coba ya, tapi akhirnya berhasil dan malah justru jadi ketagihan. Nah ini yang harus dijaga ya buat kalian yang sedang mempelajari jilid 2 ya. Untuk Ibu Novi ini, beliau menemui saya, datang ya jauh-jauh ke kota saya. Beliau meminta bantuan dan beliau nangis-nangis sedih, nggak ketemu saya, ketemu orang-orang saya, karena saya sedang berada di luar kota. Ketika saya balik ya, beliau ini pun masih menunggu saya, dan akhirnya kita berbincang-bincang dan kita ngobrol kejadiannya seperti apa. Akhirnya saya memutuskan untuk membantu ibu ini supaya masalah di keluarga ibu ini beres. Jadi Ibu Novi ini harus saya bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Untuk Ibu Novi hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat ya. Untuk kehamilan sudah berapa bulan, Bu? Mau masuk 6 bulan. Mau masuk 6 bulan. Itu untuk yang membawa suami ibu yang membawa 5 wanita sekaligus ke rumah, itu benar ya? Iya, benar, Ustaz. Benar, tuh kan teman-teman ya, ini dari istrinya langsung yang berkata bahwa benar. Dan ini saya di sini ya teman-teman ya, suaminya itu katanya lagi melakukan ritual ya. Iya, sepertinya iya. Jadi kita nggak, dia nggak tahu kalau kita ada di sini. Dan nanti kita langsung tiba-tiba masuk aja ke kamarnya, kita lihat ritual apa sih sebenarnya yang dia lakukan gitu teman-teman. Dan saya ingin menyelesaikan masalah ini. Ini saya lihat dapurnya berantakan, apa suami ibu nggak membantu gitu? Tidak, Ustaz. Tidak. Ibu di sini ada mungkin yang membantu beres-beres, pembantu atau apa gitu? Sendiri, Ustaz. Sendiri. Astagfirullahaladzim. Tapi suami itu kan tadi katanya dibully di kerjaan ya. Terus sekarang apakah masih kerja? Kadang-kadang, Ustaz. Kadang-kadang. Kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak. Kalau enggak itu kegiatannya apa? Di kamar terus atau? Tidak tahu, Ustaz. Tidak tahu. Berarti jarang pulang. Kalau enggak kerja pun enggak di rumah gitu.
di rumah sering ngobrol nggak sekarang sejak? Nggak pernah. Sekarang nggak pernah ngobrol. Astagfirullahaladzim. Ini harus segera dibereskan sih teman-teman ya. Kalau saya sibuk sama wanita-wanita lain, Mister. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam Rasulullah. Ibu pernah ini enggak? Misalkan marah gitu, terus diomolin baik-baik. Sudah. Tidak berefek apapun sama suami. Tidak berefek apapun sama suami. Astagfirullahaladzim. Oke, Bu. Saya langsung tengok kamarnya yang sebelah mana? Yang itu atau yang itu? Yang itu. Oh, yang itu. Oke, saya coba ketok-ketok pelan-pelan. Tapi kalau nggak mau membuka, saya dobrak ya. Nggak apa-apa ya. Jadi, misalkan ada kerusakan, biar saya mau perbaiki. Oke, teman-teman. Kita coba ketok-ketok pintunya ya. Ibu, saya rasa jangan terlalu dekat dengan kami. Takutnya itu Bapak nanti ngambek. Saya takut terjadi sesuatu dengan perut Ibu. Jadi saya sarankan untuk malam ini saja Ibu nginap di rumah tetangga atau apa ya. Saya takutkan itu ada kehebohan yang luar biasa ya. Jadi bisa Ibu keluar sebentar? Enggak, boleh. Apa yang perlu dibawa, di bawah saja? Enggak, ya. Ya udah, Ibu hati-hati ya. Iya, makasih Mister. Iya, saya jamin saya akan membereskan. Dan mudah-mudahan suami Ibu itu bisa kembali seperti semula ya. Iya Mister. Iya, tapi saya minta, duh Bang Indra ya. Kita enggak bawa tim lagi ya untuk jaga Ibu ini ya. Apa ada yang rumah di daerah sini? Gak ada. Jauh. Tetangga Ibu, perlu saya antar ke tetangga? Atau mungkin ada suatu kamar yang kosong buat keamanan Ibu sendiri, ada gak? Ada. Ada, yaudah Ibu, kalau gak ke tetangga, ke satu kamar yang kosong, terus kunci dari dalam. Ya, saya takut, biasanya kan kalau suami itu kayak digerebek, dia itu kayak emosinya itu bukan ke orang lain tapi ke pasangannya gitu, kayak spontanitas. Itu makanya saya minta kalau ada kamar yang tertutup itu dikunci dari dalam. Ya udah. Ibu hati-hati ya. Baik teman-teman, kita langsung ke kamar situ. Ayo. Dari kunci, teman-teman. Dari kunci. Tapi kosong loh teman-teman loh. Nah, ada kunci dan kosong. Kosong, astaga, di samping. Siapa kalian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kalian masuk ke rumah orang? Saya sudah minta izin ke istri kamu. Kenapa istri saya belum minta izin sama saya dulu? Soalnya tindakan kamu itu salah. Kamu itu salah. Sama itu kalian kenapa masuk ke rumah orang tanpa pengetahuan saya? Saya yang punya rumah ini. Iya, saya tahu. Saya minta maaf. Yang kedua, kamu juga salah. Salah bagaimana? Ini perusahaan saya. Kenapa kalian itu campur? Kamu tahu kan, buku yang kamu beli itu milik saya. Dan kenapa kamu misalnya gunakan buku itu? Kamu bukan, kamu kalian pasti cuma aku yang punya buku ini. Kalian pakaian muslim seperti itu banyak pura-pura, saya tahu kalian. Astagfirullahaladzim. Kamu bilang pura-pura. Terus sedang apa kamu melakukan ini? Oh. Kenapa? Oh, lihat Bang Indra. Cara dia mempelajari, karena di belakang itu kan ada lingkaran kayak bintang ya. Jadi dia membuat bintang ini, dia menghayati dan supaya bisa meresap ke dalam dirinya. Ini cerdas juga ini orang.
Jadi kamu yang membeli buku Titis Mata Putih jilid pertama saya, kamu bisa, dan kamu membeli jilid dua, kamu pun mampu menguasainya. Iya, memang karena saya, tapi... Tapi kenapa kamu lakukan itu? Bawa pulang 5 wanita sekaligus ke rumah. Ya, karena saya ingin menguji kesaktian saya. Oke, untuk menguji kan tidak harus dibawa pulang. Kamu tahu nggak istrimu sedang hamil? Betapa sakit hatinya dia. Ya, namanya juga sedang mempelajari hal sesuatu yang pasti bakalan saya lakukan. Astagfirullahaladzim, tapi tidak seperti itu caranya. Saya tahu kamu itu dibully di kerjaan. Istri kamu yang berkata, setelah kamu memiliki ilmu, kenapa kamu jadi seperti ini? Memang ini maksud tujuan saya membeli buku itu memang untuk seperti ini. Saya selama ini selalu dikucilkan sama orang-orang, makanya saya ingin terlihat yang berbeda. Tapi apa kamu nggak tahu? Istri kamu itu menangis. Wah, namanya juga istri. Kamu melihat pertama pasti menangis. Nanti juga dia bakal menerima. Astagfirullahaladzim. Istri kamu sedang hamil loh. Kok masih tegang? Tegang-tegang, nggak apa-apa sih. Menurut saya itu nggak apa-apa, masih wajar. Masih wajar? Gila ini orang. La ilaha illallah Rasulullah. Astagfirullahalazim. Kasihan sama istri Mas, katanya Masnya itu kerjanya juga kadang-kadang kan. Gini, sekarang kayak gini. Kamu bilang biasa, sekarang istri kamu kami bawa. Bawa ke mana? Sakit enggak hati kamu? Ya gak boleh lah, itu istri-istri saya kenapa kalian bawa? Oke, terus bagaimana perasaan istri kamu? Kamu bawa wanita ke rumah. Terus kalau istri kamu bawa cowok ke rumah, kamu marah nggak? Ya marah lah. Ya udah. Istri saya kok dia baru bawa cowok ke rumah? Terus kenapa kamu bawa cewek ke rumah? Ya gimana ya? Ya biarin suka-suka saya. Ya udah kalau gitu mainnya suka-suka istri kamu ya. Gak bisa lah kalau dia mau seperti itu ya saya ceraikan nanti. Terus kalau kamu yang diceraikan gimana? Gak mungkin bisa ceraikan saya. Dia gak bisa apa-apa tanpa saya. Kamu pikir dia gak bisa apa-apa tanpa kamu? Iya memang selama ini dia hanya menuntut saya. Saya bisa buat istri kamu itu lebih hebat dari kamu. Ya silakan. Tapi dia gak bakalan mungkin bisa meninggalkan saya. Terlalu pede ini orang. Ya, saya tahu. Ya, kamu itu memang ganteng, kulitmu putih. Banyak cewek yang tertarik sama kamu, apalagi kamu memiliki beberapa ilmu seperti ini. Baru memiliki beberapa ilmu aja udah sombong kayak gitu. Bukan sombong ya sebenarnya. Memang ini cara pembalasan saya. Karena selama ini kan saya selalu tidak dianggap sama banyak orang. Itu mungkin hanya perasaanmu. Perasaanmu. Belum tentu orang lain yang menganggap kamu itu tidak ada. Apa yang kamu pikirkan seperti itu? Pandang orang itu berbeda. Tapi nyatanya selama ini mereka menyepelekan saya. Ada nggak ada saya. Mereka seperti menganggap saya tidak ada. Astagfirullahaladzim. Terus wanita yang kamu apakan itu? Hah? 5 wanita diapakan? Dibawa ke rumah? Ya semaunya dia lah. Dia mau apa sama saya, ya saya turutin. Gila kamu. 5 wanita itu masih gadis atau sudah bersuami semua? Ada yang gadis 2, yang 3 itu yang dua lagi itu punya suami, kalau yang satu itu janda.
Astagfirullahalazim. Wanita yang punya suami kau gebet? Ya karena dia juga mau sama saya ya mau. Gila kamu. Kamu gak habis pikir. Suaminya kalau tahu kayak gini gimana? Ya mungkin tahu. Karena kan saya sama dia itu diam-diam mainnya. Diam-diam? Kamu pikir kamu diam-diam? Lima orang diam-diam? Kamu main sama satu yang satu merekam kamu gimana? Main bersama lima-lima sekaligus? Kamu pikir yang lain itu ketika melihat kamu dengan yang itu mereka gak cemburu? Mereka memiliki rasa cemburu karena mereka memiliki ingin memiliki kamu. Tapi selama ini mereka itu senang-senang aja. Ya senang karena masih terikat oleh pelet kamu itu. Coba pelet kamu, mereka senangnya itu sudah mencapai puncak kesenangan. Peletnya itu kayak enggak mempan. Astagfirullahalazim. Biar mereka itu selalu tunduk sama saya, selalu ngejar-ngejar saya. Enggak akan saya lepaskan mereka. Astagfirullahalazim. Kamu mau hidup seperti ini terus? Enggak layak kamu. Enggak apa-apa, yang penting saya senang. Bisa merasakan apa yang saya mau. Jadi memang sebenarnya kamu itu busuk ya. Cuman selama ini kamu itu berkedok seperti ini, pura-pura baik di depan istri kamu. Kamu kasihan. Gak kasihan sama sekali. Justru saya kasihan sama istri kamu menikah dengan laki-laki bejat seperti kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu mau bertobat gak? Kenapa? Saya lagi senang melakukan hal ini. Kenapa kamu nyuruh-nyuruh saya? Kamu mau tobat atau saya lawan? Kamu bertarung dengan saya? Saya gak takut. Boleh. Kamu mau melawan saya? Kamu mau nantang saya kan tadi, saya gak takut. Tujuan kalian itu sebenarnya mau ngapain di sini? Sudah mengganggu. Menantang saya masuk rumah saya tanpa izin saya, kalian itu benar-benar kurang ajar. Saya awalnya itu baik kesini, tujuan saya itu baik. Ya udah kalian kalau mau kesini mau mengganggu saya, gak usah nyuruh-nyuruh saya juga, suruh taubat-taubat. Biarin saya melakukan hal ini urusan saya, bukan urusan kalian. Tapi kamu menggunakan ilmu yang saya miliki dengan cara yang salah. Tapi kalau kamu gak rela saya menuntut ilmu ini, kenapa kamu memperjualbelikan buku ini untuk saya pelajari? Saya memperjualbelikan buku ini karena saya ingin mencari murid yang memang layak. Ketika saya sudah mendapatkan murid yang layak, akan saya tarik secara gaib semuanya. Gak masuk akal. Gak masuk akal? Kamu pikir gak masuk akal? Kalau maunya mencari murid, otomatis kamu itu mempunyai sebuah yayasan atau apalah itu untuk mengajar muridmu sendiri. Kalau saya yang mengajar, mereka tidak akan memiliki keterampilan tersendiri. Tetapi dengan saya mencari seperti ini, saya akan mendapatkan orang-orang yang terampil dengan kemampuannya sendiri, bukan dari. Yuda, ini kan buku diperjualbelikan sama Anda katanya kan? Iya. Saya sudah membeli, berarti itu sudah hak saya. Kenapa kalian ikut campur tentang urusan saya? Karena kamu menyalahgunakan. Ini sudah saya beli, otomatis itu hak saya. Saya gantikan uang Anda. Saya gantikan uang Anda. Apa? Saya sudah membeli, harus digantikan. Maaf ya, sementara ini buku. Apa? Mau diambil? Saya hapus.
silahkan. Yang penting saya sudah menghafalkan semuanya. Saya sudah mempelajari dan saya sudah bisa. Kamu pikir dengan saya menghapus ini, ingatanmu tidak akan terhapus juga? Emangnya kamu siapa? Kamu Tuhan? Enggak. Kamu sama manusia. Hapus pikiran saya gak mungkin. Itu mustahil. Kamu jangan mengada-ngada. Kamu pikir mustahil bagi saya? Terserah silakan kamu ngomong apa. Kalau kamu bilang mustahil, kamu gak akan bisa merayu wanita 5 sekaligus. Itu mustahil gak? Ya itu karena ada ajaran itu ya. Silahkan saja, buktikan kalau kamu memang benar-benar hebat bisa menghapus pikiran saya. Silahkan buktikan. Oke. Lihat, kamu lihat buku ini? Iya, saya lihat. Saya membuka. Ya, kamu sudah mempelajari berapa lembar dari buku ini? Banyak. Kamu yakin? Iya, yakin. Saya yakin. Oke, kalau kamu yakin, kamu bilang sudah banyak kan? Nih, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu lihat ini. Kamu lihat ini. Ya, buku ini hilang, ingatanmu akan hilang tentang apa yang ada di dalam buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya hapus. Saya hancurkan. Gak mungkin. Oke. Karena di buku ini adalah pengasihan. Sekarang saya tanya. Kenapa? Mantra jaran goyang itu apa? Nih, rasakan bagaimana istrimu mengandung anakmu. Sakitnya seperti apa? Mualnya seperti apa nih? Rasakan itu. Proses kan itu proses dari istri kamu.